됐다. 사리니. 사리니. 라울 레모스. Yolanda. Nonton konser pakai helm. Bener yang Dika bilang. Emang mau ada razia, Pak? Atau mau balapan? Atau ditilang? Atau jangan-jangan gini, pas lagi nonton konser, selamat malam, Pak. Bapak nonton konser gak pakai helm. Saya tilang 50 ribu. Dibayar tunai. Sah, sah, sah. Atau jangan-jangan gini, pas di loket. Helm ada, masuk. Karcis ada, pulang lo. Helm ada, pulang. Kagak SNI. Nonton konser sambil pacaran gitu kan. Pakai kaos couple. Yang cewek gambar rumah, yang cowoknya tulisan. Bulan depan harga naik. Kayak iklan ya. Kayak iklan. Udah gitu ya, ada yang cewek gambar bunga mawar, cowoknya gambar tong sampah. Nggak nyambung. Ternyata nggak pacaran. Kenal juga enggak. Guanya aja aneh. Tapi lucu. Modal body. Bisa nyanyi, masuk TV. Gua modal nggak ada, bikin rusuh, masuk penjara. Main gitar modal dua kunci jadi artis. Gua masuk penjara lagi. Jadi gua pernah lihat ya, ada buku judulnya 3 minggu jadi dewa gitar. Ini yang ngarang pasti dewa mabok ini. 3 minggu. Jimi Hendrix itu dewa gitar Amerika yang udah meninggal. Kalau tahu dia pasti hidup lagi. Dia marah, ngapain gua capek-capek belajar. Yang beli buku dia aja kan 50 ribu. 50 ribu itu kalau beli telur asin, makan 2 minggu gak habis. Kenyang kagak, bisulan kita. Ya, terus gini ya. Jadi yang ngarang buku itu pasti aneh ya. Dia belajar gitar tahunan, tapi nyuruh orang belajar gitar 3 minggu. Itu kan aneh, itu sama kayak dia sakit berobat ke dokter, orang yang sakit disuruh berobat ke klinik tong-tong. Iya. Dulu saya kencing manis, setelah berobat ke klinik tong-tong saya kencing batu. Enggak asik. Gua anak band, tapi gak pakai narkoba. Tepuk tangan buat Metro TV. Enggak narkoba, tapi dia suka mabok ya, mabok lem. Lem bonbon tau ya. Kadang-kadang dicampur kopi. Dia bilang enak bisa mabok. Mabok sih mabok, giginya lengket semua. Udah gitu kadang-kadang dia minum kopi campur sama ini, sampo motor. Mungkin biar perutnya kinclong kali. Dia bilang apa? Seger bro. Seger gigi lu. Seger kagak pingsan kita. Pas gua cobain, ini seger bro. Tapi tetap aja pingsan kita. Kalau lagi mabok dia tuh lucu ya. Dia bilang gini, nasi kucing itu nasi buat kucing. Emang ada kucing makan nasi pakai sambel? Emang ada kucing makan nasi minum susu jahe? Nggak ada. Kalau ada itu pasti kucing, kucing 7 keliling. Sebenarnya gue sedih gitu. Anak band tapi nggak pernah manggung. Mau manggung gitarnya rusak. Gitarnya bener, vokalis gue sakit gigi. Vokalisnya sembuh, yang main drum sambar geledek. Yang main drum sembuh, yang main bass usus buntu. Semua sembuh, bandnya bubar. Terima kasih.